Jadi brutselnya kita biarkan saja seperti ini. Halo, hai, ketemu lagi dengan saya Nobet Lengkong. Kiranya rekan-rekan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberkati dalam setiap langkah dan aktivitasnya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan panen yang kemarin. Ini yang saya sempat posting, topping tumpuk 2 seperti ini. Jadi keberadaan dari topping ini, brutselnya sudah sampai di topping pertama di sini. Oke, kita langsung membukanya. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat ini bagian brutsel atas ini yang sudah melekat di topping atas seperti ini. Oke. Ini bagian bawahnya ini. Untuk sementara dibiarkan seperti ini saja dulu. Jangan nanti ratunya tercecer. Ini banyak koloni anakan muda. Jadi lanjut. Baik. Jadi ini sengaja memang tidak di split karena ini koloni yang sudah mantap ini, biarlah dia mengisi topping bawah ini dengan telurnya. Jadi nantinya kita hanya akan memanen bagian atasnya saja.
Baik, mantap, mantap. Berat bosku, terbuang. Ya. Kita buang dia. Oke. Full madu tanpa polen. Oke, diteliti dulu baik-baik, jangan ada ratunya bersembunyi di bagian madu. Oke, dilihat dulu. Oke. Jadi broodcellnya kita biarkan saja seperti ini. Jadi ini tampak bagian atas. Aktivitas memang sudah sampai di atas seperti ini. Jadi kita coba buka ini. Keras berapa? Oke, tadi kita sudah selesai memanen untuk lebah stingless bee atau Trigona biroi. Dan untuk broodcellnya dibiarkan saja di bagian topping bawah biar lebahnya tetap menjadi lebah yang super. Kiranya video panen madu kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel saya ini. Salam
sukses selalu.